it! In the name of God! Pax Vobis, salam damai dan sejahtera. Pada video ini kami ingin memperkenalkan sebuah seri baru yang akan membahas kisah-kisah sejarah Perang Salib secara populer. Demi alasan kepraktisan, seri ini tidak dibuat secara kronologis. Kami berharap seri ini dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah kekristenan dan yang terutama seri ini dapat membangun kecintaan kita pada iman Kristen. Pada episode perdana, kita akan membahas tentang Perang Lepanto. Pada tanggal 7 Oktober 1571 di Lepanto, terjadi sebuah pertempuran laut besar antar armada kerajaan-kerajaan Katolik dan negara kepausan yang tergabung dalam Armada Liga Suci melawan armada kekhalifahan Islam Ottoman Turki. Pertempuran laut Lepanto oleh banyak sejarawan dan ahli strategi perang disebut sebagai pertempuran laut paling menentukan dalam sejarah. Meski memiliki armada yang lebih besar dan lebih kuat, armada kekhalifahan Islam Turki mengalami kekalahan yang amat telak dalam pertempuran tersebut. Setelah kekalahan di pertempuran Lepanto, armada kekhalifahan Turki yang sebelumnya mendominasi Laut Mediterania dan menjadi kekuatan menakutkan bagi kerajaan-kerajaan Eropa, mengalami kemunduran hebat dan tidak pernah bangkit lagi. Sebaliknya bagi Eropa, kemenangan itu tidak hanya berarti secara militer, tetapi juga secara moral dan spiritual. Kemenangan ini menjadi begitu berarti mengingat keadaan Eropa pada saat itu sedang lemah akibat terpecah oleh konflik Katolik dan Protestan. Reformasi Martin Luther yang dimulai pada tahun 1517 perlahan tapi pasti membawa Eropa ke dalam situasi sulit. Sejak tahun 1540, perseteruan antara kerajaan-kerajaan yang mendukung gerakan Martin Luther dan kerajaan-kerajaan Katolik membelah Eropa menjadi dua kubu, Reformasi dan Kontra-Reformasi, Protestan dan Katolik. Ini membuat Eropa berada dalam keadaan yang sangat lemah terhadap ancaman dari luar. Situasi ini berusaha dimanfaatkan oleh kekhalifahan Ottoman Turki untuk melancarkan jihad. Tujuannya tidak lain adalah untuk merebut pusat kekuatan Kristen yang tersisa setelah Konstantinopel berhasil mereka kuasai, yaitu merebut kota Roma. Mereka mulai melancarkan serangan ofensif jangka panjang untuk merebut Italia dan seluruh Eropa agar tunduk di bawah hukum syariah. Serangan itu dilakukan melalui laut dan juga melalui darat. Serangan melalui laut mereka lakukan tahun 1565 dengan menyerang pulau strategis Malta. Tetapi serangan itu digagalkan secara heroik oleh para kesatria Malta. Sementara itu upaya untuk menjepit dari darat dilakukan dengan menyerang melalui wilayah Balkan, dengan target menguasai Hungaria, Slovakia, dan Polandia. Jika itu berhasil dilakukan, maka Wina akan segera ditundukkan dan selanjutnya mereka akan merebut trofi utama, yaitu Italia. Sementara itu, kegagalan serangan laut melalui Malta membuat Turki mengalihkan sasarannya ke Siprus. Beruntung di masa sulit itu, Gereja Katolik dipimpin oleh Paus Pius V, seorang biarawan Dominikan yang sangat ortodoks dan sekaligus juga seorang asketik atau pertapa. Paus Pius V sangat peka terhadap perkembangan yang terjadi. Dia langsung menyadari betapa berbahayanya gerakan ofensif kekhalifahan Turki di saat Eropa sedang terpecah dan lemah. Lebih dari itu, sebagai seorang pendoa, Paus Pius V melihat ancaman yang terjadi sebagai peperangan spiritual melawan kuasa kegelapan yang ingin menaklukkan kerajaan Tuhan di muka bumi. Paus Pius V tahu dengan tepat bagaimana mengalahkan orang-orang Turki. "Aku akan mengangkat senjata melawan orang-orang Turki, tetapi satu-satunya yang dapat membantuku adalah doa-doa para imam yang hidup murni." Demikian katanya.
Setelah berbulan-bulan menyerang dan mengepung Siprus pada tanggal 25 Maret 1571, Turki menuntut Venesia secara resmi untuk menyerahkan Siprus. Venesia kemudian meminta pertolongan kepada Paus Pius V dan Raja Philip II dari Spanyol untuk membantu mempertahankan Siprus. Terlepas dari perseteruan yang ada di antara kerajaan-kerajaan Eropa, Paus Pius V bersama Raja Philip II berusaha keras menggalang kekuatan armada kerajaan-kerajaan Eropa untuk membantu Venesia menghadapi serangan Turki. Tetapi tak satu pun kerajaan-kerajaan Protestan yang bersedia membantu. Ironisnya, sebagian dari kerajaan-kerajaan pendukung Protestan justru menunjukkan simpati kepada Turki yang mereka anggap sekutu karena berperang melawan musuh yang sama. Ini bisa dilihat dari slogan para pelaut Belanda. Liever Turks than Paps, atau lebih baik Turki ketimbang Paus. Jelas ini sikap irasional yang muncul sebagai buah dari perpecahan Kristen. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua Kristen agar menyadari perlunya kembali bersatu. Sementara itu kerajaan-kerajaan Katolik sebagian juga menolak karena alasan-alasan pragmatis. Seperti Perancis misalnya, menolak membantu karena mereka punya hubungan dagang yang menguntungkan dengan Turki dan tidak ingin keuntungan itu lenyap akibat perang yang belum tentu mereka menangkan. Di tengah berbagai kesulitan itu, akhirnya Paus Pius V dan Raja Philip II dari Spanyol pada bulan Mei 1571 berhasil menggalang kekuatan armada yang tergabung dalam Liga Suci. Bagian terbesar dari armada diisi oleh Venesia yang menyumbang 106 kapal jenis Kelle dan 6 kapal besar jenis Galeas. Spanyol dan Sisilia menyumbang 80 kapal Kelle, armada kepausan menyumbang 12 kapal Kelle, sisanya Genoa, Savoy, dan Malta, masing-masing 3 kapal Kelle. Ada juga beberapa kapal Kelle sumbangan dari perorangan. Armada tersebut diawaki sekitar 35.000 pelaut dan mengangkut 30.000 prajurit terlatih. Paus Pius V meresmikan armada Liga Suci sebagai armada perang salib dengan memberikan indulgensi penuh, yaitu penghapusan atas hukuman akibat dosa kepada semua orang Kristen yang terlibat di dalamnya. Raja Philip II menunjuk adik tirinya yang masih berusia 24 tahun, yaitu Don Juan dari Austria, sebagai pemimpin armada Liga Suci. Ia dibantu oleh 4 orang laksamana tangguh, yaitu Marco Antonio Colonna, Agustini Barbarigo, Andrea Doria, dan Don Alvaro de Bazan yang masing-masing memimpin 1 divisi kapal. Bendera perang besar bergambar salib ditempatkan pada kapal komando Don Juan yang bernama La Real. Sementara itu, replika lukisan Bunda Maria dari Guadalupe dipasang di kapal laksamana Andrea Doria. Don Juan sadar bahwa ia sedang mengemban tugas suci yang penting untuk menyelamatkan Eropa dan kekristenan dari kehancuran. Ia menerapkan aturan keras pada setiap kapal dengan melarang perempuan untuk naik ke kapal serta melarang siapapun untuk mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor di atas kapal. Sementara itu, doa rosario selalu diucapkan seluruh prajurit dan pelaut sepanjang pelayaran. Demikian juga di darat Paus Pius V beserta para imam serta seluruh umat berdoa rosario setiap hari demi keselamatan armada Liga Suci. Armada Liga Suci tersebut kemudian segera bertolak dari Messina untuk menghadapi armada Turki dan mempertahankan Siprus. Sayangnya di tengah perjalanan mereka mendapatkan kabar buruk bahwa Siprus telah terlanjur jatuh ke tangan orang-orang Turki. Pada bulan Agustus, Turki yang telah menyerbu ke Siprus dengan kekuatan 100.000 pasukan sejak beberapa bulan sebelumnya, akhirnya berhasil menguasai seluruh benteng Siprus di Nikosia dan Famagusta. Prajurit Kristen di Siprus kalah jumlah hingga 1:7. Namun mereka menunjukkan perlawanan yang hebat di kedua kota. Nikosia jatuh pertama kali setelah menunjukkan perlawanan heroik selama beberapa minggu pertempuran. Saat itu mereka tinggal tersisa 500 prajurit sebelum akhirnya menyerah dan dibantai habis. Prajurit Kristen yang mempertahankan Famagusta terus melawan di bawah pemimpin mereka yang gagah berani, Marco Antonio Bragadino. Mereka menghadapi puluhan ribu prajurit Turki yang kesulitan menembus benteng pertahanan terakhir di Famagusta.
Setelah kehabisan cadangan makanan dan menyadari mereka akan kalah karena bantuan yang tak kunjung datang, Bragadino bersedia menyerahkan Famagusta di bawah perjanjian bahwa mereka akan dipersilakan pergi meninggalkan kota dan penduduk sipil akan dijamin keselamatannya. Namun komandan pasukan Turki Lala Kara Mustafa yang menyimpan dendam kemarahan besar karena 80.000 pasukan terbaiknya telah tewas dalam upaya menaklukkan Siprus melanggar perjanjian tersebut. Para prajurit Kristen yang menyerah dan semua penduduk Kristen yang ditemui di jalan dibantai. Sementara itu, Bragadino ditangkap, dipotong kuping dan hidungnya, serta dikuliti hidup-hidup sebelum akhirnya tewas. Jatuhnya Siprus menjadi pukulan telak bagi kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam Liga Suci. Dengan menguasai pulau tersebut, kini Turki siap menyerbu kota-kota Eropa manapun di wilayah Mediterania. Pada tanggal 21 September saat armada Liga Suci tiba di pulau Korfu yang baru saja mendapatkan serangan dari orang-orang Turki, Don Juan dan pasukannya melihat bagaimana orang-orang Turki telah menghancurkan bangunan gereja dan merusak patung-patung serta ikon yang ada. Mereka langsung menyadari konsekuensi apa yang akan terjadi pada kota-kota Eropa lainnya seandainya mereka gagal dalam misi melawan armada Turki. Kenyataan tersebut ditambah dengan kisah kekejaman yang menimpa Bragadino serta pasukannya membuat semua pasukan armada Liga Suci bertekad untuk bertarung habis-habisan dalam pertempuran nanti. Don Juan segera menyebarkan mata-mata untuk mengetahui keberadaan dan kekuatan armada Turki. Dari informasi intelijen yang terkumpul diketahui bahwa pada awal bulan Oktober armada Turki sudah berlabuh di Lepanto. Armada Turki terdiri dari 328 kapal. 208 diantaranya adalah jenis Gele dan sisanya kapal Galiot atau kapal Gele dalam ukuran kecil dengan total membawa sekitar 85.000 orang pelaut dan prajurit tempur. Sebagian dari pelaut-pelaut yang bertugas mendayung kapal-kapal Turki adalah budak-budak Kristen yang ditawan dari berbagai pertempuran. Setelah mendapat informasi berharga ini, Don Juan langsung memutuskan, saatnya kita bertempur. Sementara itu dalam keadaan angin yang tidak menguntungkan, pagi-pagi buta tanggal 7 Oktober armada Liga Suci mulai bergerak mendekati posisi armada Turki. Pergerakan armada Liga Suci ini sempat diketahui oleh kapal mata-mata armada Turki yang kemudian melaporkan bahwa armada Liga Suci bukan tandingan bagi armada kekhalifahan Turki yang besar. Pada saat matahari terbit, kedua armada berhadapan satu sama lain. Armada Turki sudah menyiapkan diri dengan membentuk formasi bagaikan bulan sabit yang membentang menutupi teluk dari pantai ke pantai. Armada Turki dipimpin oleh Laksamana Agung Ali Pasha di atas kapal komando bernama Sultana. Begitu yakinnya Laksamana Ali Pasha dapat memenangkan pertempuran itu, ia mengajak semua haremnya ke atas kapal untuk menyaksikan bagaimana hebatnya kelak kemenangan kapal-kapal jihad Turki atas armada kafir Kristen. Sementara itu, armada Liga Suci bergerak mendekat dalam 4 divisi kapal. 3 divisi berada di depan dan masing-masing dipimpin oleh 2 kapal galeas bersenjata lengkap. Sementara satu divisi adalah cadangan yang siap diperbantukan kemanapun yang membutuhkan. Di bagian tengah kapal dipimpin oleh Marco Antonio Colonna. Sayap kiri atau bagian utara dipimpin oleh Agostino Barbario, sedangkan sayap kanan atau bagian selatan dipimpin oleh Andrea Doria. Di bagian belakang, Don Alvaro de Bazan memimpin divisi cadangan. Sementara itu, Don Juan sebagai pemimpin armada ada di bagian tengah bersama Marco Antonio Colonna. Pagi itu di setiap kapal para imam mengadakan sakramen pengakuan dosa yang dilanjutkan dengan misa. Setelah itu para pelaut dan prajurit tidak henti-hentinya mengucapkan doa rosario memohon Bunda Maria agar menolong mereka dalam pertempuran. Para prajurit armada Liga Suci tidak hanya membawa pedang dan senapan, tetapi setiap orang dari mereka dilengkapi senjata rahasia lain yang tidak dikenal oleh musuhnya, yaitu untaian rosario. Sementara itu Don Juan sebagai pemimpin armada mendatangi setiap kapal dan terus menyemangati semua pasukannya dengan berseru lantang sambil memegang salib besar. Hidup atau mati kalian adalah penakluk, karena kematian bagi kalian adalah surga.
Setelah kembali ke kapalnya, Don Juan menggantungkan salib yang dibawanya ke tempat semula dan bersiap menghadapi pertempuran. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Angin yang sebelumnya menguntungkan armada Turki dalam sekejap berbalik arah di saat yang menentukan, sehingga memberikan keuntungan sangat besar bagi armada Liga Suci. Akibatnya para pelaut armada Turki dalam keadaan panik berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan angin yang tak menguntungkan, sementara kapal-kapal armada Liga Suci dengan mudahnya menghajar posisi kapal-kapal Turki yang sedang dalam keadaan kacau balau. Peperangan dahsyat pun tak terhindarkan. Meskipun kalah jumlah dan kekuatan, armada Kristen memiliki senjata yang lebih baik, amunisi yang cukup, dan penembak-penembak yang lebih handal. Tembakan-tembakan kanon dari kapal-kapal armada Liga Suci dengan efektif merusak setiap kapal-kapal kekhalifahan Turki yang mereka dekati. Sebaliknya, kanon-kanon dari kapal Turki yang sedang dalam situasi kacau dan panik mengalami kesulitan untuk menjangkau kapal-kapal Liga Suci. Sementara itu, kapal komando La Real yang membawa Don Juan dengan pasti menuju ke satu sasaran, yaitu kapal komando Turki Sultana di mana Laksamana Ali Pasha berada. Biasanya kapal bendera masing-masing armada tidak ikut bertempur di awal karena perlu untuk mengendalikan komando pertempuran. Tapi kali ini Don Juan dengan darah mudanya yang bergejolak memilih untuk mengabaikan aturan itu. Ratusan prajurit Kristen yang terlatih berhamburan ke kapal Sultana setelah kapal La Real menabraknya. Sambil memegang rosario di tangan kiri, pedang di tangan kanan mereka terus menebas setiap prajurit-prajurit dan pelaut Turki yang menghalangi jalan mereka. Sementara itu, penembak-penembak jitu di atas kapal La Real terus menembaki prajurit-prajurit Turki yang berusaha menghalangi serbuan pasukan tempur armada Liga Suci. Sebastiano Vernier, seorang komandan pasukan Venesia berpengalaman yang berusia 75 tahun, menembak jatuh satu persatu prajurit Turki dengan panah crossbow-nya. Don Juan sendiri sempat terluka di pergelangan kakinya saat ikut menyerbu ke kapal Sultana. Tetapi serbuan itu menghasilkan pukulan dahsyat bagi Turki. Laksamana Ali Pasha tewas tertembak di kepalanya. Lalu kepalanya dipenggal di hadapan para harem-haremnya yang ketakutan dan batal menyaksikan kegemilangan armada Turki. Prajurit-prajurit Kristen kemudian merebut bendera kekhalifahan Turki di kapal Sultana dan menurunkannya. Bendera itu segera digantikan oleh bendera biru armada Liga Suci. Kepala Ali Pasha juga ikut dipamerkan di atas kapal agar terlihat sebanyak mungkin orang. Keadaan itu memberikan pukulan berat kepada moral pasukan Turki dan membuat seruan takbir Allahu Akbar yang berkumandang di tengah pertempuran berubah menjadi senyap. Saat itu, jalannya pertempuran seperti sudah pasti. Sementara itu, kapal-kapal Turki di bagian selatan relatif tak tersentuh karena fokus pertempuran ada di bagian tengah dan utara. Tetapi kapal-kapal Turki tersebut berisi banyak budak-budak tawanan Kristen yang dipaksa untuk mendayung kapal. Mereka melihat kesempatan besar untuk bebas dan mulai merusak rantai-rantai yang menahan mereka. Setelah berhasil, mereka lalu naik ke atas kapal dan memberontak melawan pelaut dan prajurit-prajurit Muslim Turki yang telah menahan dan menganiaya mereka selama ini. Meski banyak budak-budak Kristen yang menjadi korban, akhirnya banyak kapal-kapal Turki yang lumpuh tanpa bertempur karena pemberontakan para budak Kristen ini. Setelah 5 jam pertempuran sengit berlangsung pada tengah hari, sebagian kapal-kapal Turki yang masih tersisa menyadari mereka pasti kalah dan mulai melarikan diri dari gelanggang pertempuran. Kaburnya beberapa kapal Turki menandai momen kemenangan bagi armada Liga Suci, karena tidak lama setelah itu kapal-kapal Turki lainnya yang ada di tengah pertempuran kehilangan semangat untuk bertempur dan memilih untuk menyerah. Inilah kemenangan besar bagi armada Liga Suci. Hospius V yang saat itu tengah mengadakan rapat dengan berbagai pegawai kepausan tiba-tiba menghentikan pembicaraan dan pergi membuka jendela. Saat memandang ke langit, beliau mendapatkan penglihatan yang memperlihatkan kemenangan armada Liga Suci. Ia lalu berkata, "Ini bukan saatnya untuk membicarakan berbagai urusan. Mari bersyukur kepada Tuhan karena saat ini armada Liga Suci telah memenangkan pertempuran melawan Turki."
Kemenangan itu memang sangat telak. 117 kapal Turki yang masih berada dalam kondisi baik berhasil disita. 80 kapal lebih berhasil ditenggelamkan dan 30 ribu pasukan Turki tewas atau tertawan. Sementara armada Liga Suci kehilangan sekitar 7 ribu pasukan, 12 kapal yang rusak berat atau tenggelam, dan satu buah kapal galley Venesia berhasil dibawa kabur oleh kapal-kapal Turki. Laksamana Perkasa Agustini Barbarigo menjadi salah satu korban yang tewas setelah panah prajurit Turki menembus matanya. Sementara itu, 12 ribu budak-budak Kristen di kapal Turki berhasil dibebaskan. Hari itu dengan pertolongan Bunda Maria, Bulan Sabit dikalahkan. Berita kemenangan ini disambut gembira di seluruh Eropa dengan berbagai pawai di jalan dan perayaan di gereja-gereja. Baik orang-orang Katolik maupun Protestan terlarut dalam kegembiraan dan untuk sementara waktu menghentikan permusuhan di antara mereka. Miguel de Cervantes, penulis besar Spanyol yang kelak mengarang Don Quixote, ikut dalam pertempuran tersebut dan tangan kirinya terluka parah. Ia menuliskan pertempuran tersebut sebagai pekerjaan terbesar selama berabad-abad lamanya. Pada tanggal 21 Oktober, berita tertulis resmi tentang kemenangan itu sampai ke tangan Paus di Vatikan. Paus Pius V menyambutnya dengan tangisan bahagia sambil mengutip seruan Simeon. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Pada sore hari itu juga misa pengucapan syukur diadakan di Basilika Santo Petrus, dan bulan Maret tahun berikutnya, Paus Pius V mendeklarasikan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Bunda Maria Ratu Kemenangan. Khalifah Turki Sultan Selim II dengan hati kecut mencoba menghibur diri dan mengecilkan kekalahan tersebut dengan mengatakan kekalahan armadanya bagaikan telah mencukur habis jenggotnya yang akan segera tumbuh lagi. Memang benar, hanya dalam waktu setahun kekhalifahan Ottoman Turki berhasil membangun kembali armadanya sebesar semula dengan kapal-kapal baru yang lebih baik karena meniru desain kapal galley Venesia yang berhasil mereka bawa. Tapi mereka tetap tidak bisa menggantikan puluhan ribu pelaut berpengalaman yang tewas dalam pertempuran. Generasi emas pelaut-pelaut Turki yang gagah berani dan ditakuti seluruh Eropa telah hilang selamanya bersama kekalahan mereka di Lepanto. Akibatnya armada Turki tidak pernah kembali sekuat sebelumnya dan tidak pernah lagi menjadi ancaman serius bagi Eropa. Sementara itu bagi Eropa, kemenangan ini menaikkan moral mereka dalam menghadapi berbagai ancaman dari pihak Muslim yang mencoba menginvasi Eropa dalam peperangan jihad. Ini terbukti dalam keberanian mereka saat mengusir invasi Turki ke Eropa melalui darat di abad-abad berikutnya. Jika Anda tertarik dengan seri ini, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi sehingga Anda tidak ketinggalan episode-episode terbaru kami. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.